Halo selamat siang sahabat Demix, jumpa lagi dengan saya Fitriano Vita, di sini dalam acara Demix Talk. Kali ini kita berada di Bali, kita akan berkunjung ke rumah salah satu pemilik rumah yang juga menggunakan Demix cukup masif dalam rumahnya. Nanti kita lihat sama-sama. Topik kita hari ini adalah eksotika rumah bergaya modern tropical di Bali. Nah teman-teman atau sahabat Demix tentunya Nanti kita coba lihat ya sekeliling dan kita coba ngobrol langsung dengan pemiliknya, Pak Kelvin. Selamat siang Pak Kelvin, Selamat apa siang, kabar? Bo. Baik, baik. Aduh di Bali yang panas ini, tapi saya senang lah ada Demix yang datang berkunjung. Terima kasih juga Pak Kelvin, kita udah di-invite ya. Iya, sama-sama. Bisa bisa mungkin menjadi tamu perdana di rumahnya Pak Kelvin. Iya, kalau dipikir-pikir benar juga sih. <laughs> tamu pertamanya Demix. Iya, iya, jadi satu kehormatan banget juga iya, sih buat iya. kita ya bisa. Terima kasih juga dikasih dukungan kuncinya. Demix. <laughs> iya, iya, uh, Pak Kelvin kita mau ngobrol-ngobrol ya siang ini ya tentang uh, ini kan rumahnya Pak Kelvin nih. Kalau saya lihat kan cukup nyaman dan juga uh, ini luas berapa ya Pak ya? Luasnya dan, itu kira-kira hmm, di 900an ya. 900an hmm, meter hmm, ya, hmm, meter persegi. Iya, uh, bangunannya di 800 ratus. Hmm. Jadi pekarangannya ya sisanya ya nggak sampai 100 mungkin ya. Hmm. Hmm. Udah tinggalnya di Bali terus di kiri kanan kelihatannya <laughs> nih masih asri, masih hijau banget dan iya. wah kayaknya kalau buat kata orang Jakarta tuh bisa healing terus di rumah iya, ya. Iya iya, tapi bagi orang Bali karena kita kerja di Bali jadi healingnya Jakarta malah. Oh, iya. <laughs> Malah kembalikan ya. Iya, <laughs> iya, iya lucu iya. juga sih. <laughs> Pak Kelvin ini kan uh, rumahnya juga cukup artistik dan juga tentunya kan pasti uh, dalam membuat rumah ini, ini tadi konsepnya modern tropical ya. Iya, benar. Modern tropical. Kenapa memilih konsep ini? Atau memang <laughs> sukanya ada kesukaan tertentu? Atau memang dari arsitek yang... Uh, Menyarankan atau memang Bagaimana Pak Kelvin? Kebetulan uh, saya kan bergelut di bidang uh, Sanitary dan mm -hmm. uh, Tiles dan mm -hmm. juga bahan-bahan bangunan juga. Jadi uh, modern living Itu modern tropical living Itu mungkin dari kami uh, adalah uh, Di tengah-tengah ya Antara mm -hmm. modern living yang uh, Notabene banyak sekali Angle-angle uh, yang tajam Warna-warna mm -hmm. monokrom mm -hmm. Tapi juga uh, tidak tidak juga uh, di tropical living yang tipenya seperti villa di canggu mm -hmm. atau di seminyak atau di sebelah uh, atau mungkin di ubud mm -hmm. begitu yang benar-benar tropical living langsung uh, terbuka ke elemen, begitu jadi modern tropical living itu seperti kayak kami dapat ilham lah dari dua dua style yang sangat uh, mm. sebenarnya di bali ini in banget gitu loh jadi oh. kita coba kita bisa nggak merit dua konsep ini gitu oh, jadilah okay. modern tropical living jadi gitu. artinya yang tadinya bergerak di yang lancip-lancip tajam-tajem <laughs> gitu ya tapi coba diselaraskan benar. dengan alam yang ada di Bali ini benar, seperti benar, itu benar. kurang lebih ya iya 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 oh. uh -uh, jadi uh, Ya memang di Bali ini ya sebenarnya ada dua sih mm -hmm. style yang dominan ya mm -hmm. yaitu super modern, ultra modern, oh, uh, uh, okay. yang yang ASEAN terus nggak pernah dibuka uh, kebalikannya tapi sebalikannya nggak ada AC, bener-bener expose oh, <laughs> kamar okay. mandi juga nggak ada atap begitu. Oke. Okay. Oh, 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 oh. Nah rumahnya Pak Elvin ini mencoba mencari uh, satu konsep yang di tengah ya, iya, jadi nggak iya, iya. terlalu modern yang nggak terlalu mm -hmm. ultra modern iya, tadi iya, istilahnya iya. Pak Elvin oh, 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 oh. dan juga tidak juga terlalu open Benar-benar Karena di Bali itu Banyak sekali binatangnya Oh <laughs> gitu nubut, ya Kalau tahu sendiri mungkin <laughs> ya, ya, Kalau ya, nginep ya. di hotel di mana Betul-betul ya Banyak sekali Kalau kadang-kadang Kalau nggak biasa Memang tiba-tiba Nggak -tiba ada, ya. ada yang <laughs> gigit tapi tiba-tiba merah gitu ya. Cicaknya sih Bu juga banyak banget. Oh, cicaknya banget. banyak ya. Mm, iya, oh. Tapi itu beauty-nya Bali sih, ya, Pak. itu beauty-nya Bali ya. <laughs> <laughs> kalau orang luar bilangnya beauty. Iya, iya, <laughs> iya, iya. Iya, okay. ya, tapi uh, selain joke itu ya, tapi memang uh, Bali itu memang asri sekali sih. Hmm. Kita kita juga yang tinggal di sini sangat uh, syukur bersyukur ya tinggal yeah. di sini. Yeah. Jadi kalau kalau ada rumah itu sebisanya kita bisalah ada uh, ada keselarasan dengan alam. Hmm. hmm. Itu balik sih lagi back to nature ya. Iya, iya, iya. Itu yang uh, kayaknya lekang yang tidak lekang sama waktu ya. Balik-balik iya. lagi akhirnya ya balik lagi. Benar, benar, ya benar. kita kalau di Jakarta mau dapat suasana seperti ini sulit sih. Begitu ya. Sulit sekali. Mm. Mm. Jadi Sayang. begitu kita dapat kesempatan diundang juga dan diperbolehkan untuk bertamu ke sini tuh seneng banget karena waktu dari dari awal mungkin berapa mungkin dari tahun lalu ya kita iya. juga sempat lihat iya, untuk iya, benar, survei, benar, benar. supervisi, <laughs> iya. gitu ya. Iya jadi ingat saya. <laughs> uh, iya ya surveinya waktu itu benar-benar ngelihat uh, barang demixnya langsung ya. <laughs> iya kalau sekarang kan udah nggak kelihatan ya. Bener benar. Elvin, benar. Ya. Iya iya iya. Ya. Yang kelihatan cuman kalau nggak salah uh, nuda ya bu. Demix nuda. Iya nah, itu. ini <laughs> Pak Kelvin ingat banget ternyata sahabat demix bahwa uh, ya memang dari demix itu kebanyakan kita yang di bawah-bawahnya ya mm -hmm. pak Alvin ya, mm -hmm. jadi waktu proses itu mungkin masih bisa lihat produknya, iya, tapi iya, begitu iya. nanti sudah Kayak sekarang nih udah nggak kelihatan. Yang paling yang kelihatan ya expose-expose, acian mm -hmm. expose-nya ya. Bener, bener, bener. Yeah. Sama di kolam renang sih, Bu. Oh, di kolam renang? Iya, di kolam renang itu saya ingat banget. Soalnya uh. waktu Ibu datang, terus ada stafnya Ibu. Uh -huh. Itu uh, A2 dan C7 tuh yang oh. paling di... Ya, <laughs> jadi ingat tuh soalnya bener-bener ngomongnya itu aja terus. <laughs> waktu itu, itu dipelak, apa, apa ingat? Pak, Harus ingat ya ini, ini <laughs> aplikasinya gitu. Dan Betul. pertamanya kita pikir kayak, oh spesifik banget ya. Tapi hmm. setelah setelah kita uh, dua bulan di sini dan juga kayak uh, kita ngelihat uh, uh, kolam renang yang uh, jalannya dengan baik banget gitu iya. ya kita sih pikir oh ya benar juga ya yang hal-hal yang nggak kelihatan itu sebenarnya sama pentingnya loh dengan hal yang kelihatan betul gitu, jadi kan? um, jadi uh, Kelvin pak Kelvin tuh pakai demix mm -hmm. C7 itu buat uh, itu dia sebenarnya khusus untuk perekat, uh, tile di area yang hmm, terendam. Iya, 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 Jadi terendam, memang kita bedakan speknya karena e, biasanya di kolam renang itu kan ada water pressure iya, iya, ya, iya, 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 yang enggak. tentunya berbeda kalau tal itu ditempel di tempat e, biasa hmm. atau yang suhunya nggak naik nggak turun hmm. gitu. Apalagi kalau di Bali kalau saya lihat kan kolam renangnya Pak Kelvin di sini kan expose banget iya, ya dengan iya, matahari iya, ya bener. Tadi kita sempat jalan aja panas banget <laughs> ya Iya aduh tahan Iya-iya <laughs> <laughs> ya. Terus uh, ya memang udah betul berarti mm -hmm, ya Jadi nah senangnya juga ini uh, pakai Elsin ini juga karena juga salah satu pemilik dari uh, apa nih Pak sebutnya butik storenya iya, bahan bangunan ya Casa Uma Home Gallery jadi iya. biasa menjual yang cantik-cantik, <laughs> biasa menjual yang kelihatan-kelihatan katanya juga sering dapat komplain ya iya. karena Wah, <laughs> karena kadang-kadang juga enggak uh, apa yang kadang-kadang enggak -kadang memikirkan yang kelihatan tapi mungkin kurang memikirkan juga nah, yang enggak terlihat ya Iya Pak, iya, iya itu Aduh, kalau sama customer, kita itu kan, e, kalau home gallery kan istilahnya kita dagang ya, yeah, jadi kita benar-benar yeah. memberikan yang terbaik yeah. gitu. Nah, kadang-kadang itu ya bisa terjadi, sudah, semuanya sudah oke, okay, barang sudah terkirim, semuanya terpasang dengan indah. Tiba-tiba yeah, yeah. seminggu kemudian datang bosnya lagi, komplain ke saya, saya udah deg-degan nih, aduh ini komplain apa ya gitu, apa barang saya pecah atau gimana gitu. Yeah, yeah. Enggak, komplainnya bilang, ini kok nggak rapi pasangnya. Terus saya berpikir kan gitu, loh tapi kan kalau soal pemasangan, nah iya. selidik punya selidik, mm -hmm. kebanyakan itu problemnya itu ya memang e, barangnya sudah bagus, mm -hmm. tukangnya juga banyak, mm -hmm. <laughs> visinya ada, mm -hmm. tapi pada saat pemasangan, perekatnya, supporting materialnya mm -hmm. itu, itu biasanya yang nggak dipikirin. Iya, karena tidak terlihat, yang iya. tadi yang istilahnya ansin bener, itu bener, tapi bener, bener. akhirnya jadi satu masalah ya. Iya. Nah, istilahnya backstage-nya gitu iya, loh bu, nggak uh -uh. uh -uh. dipikirin, padahal penting banget gitu. Iya. Kalau nggak ada backstage ini, front stage nggak jalan. Betul. Makanya uh -huh. pas membuat rumah ini juga, jadi yeah. Pak Kelvin juga mikirin banget ya. Mm -hmm. Bukan mm -hmm. hanya keindahan. Kita belajar sebenarnya <laughs> dari Dengan, dari klien-klien kita. Iya iya iya. Dari situ jadi udah alert dulu. bener, bener Kalau bener. udah mau bangun rumah, ya memang mm -hmm. rumahnya konsepnya sudah bagus. Mm -hmm. Ini kan juga saya dapat info kan pak Kalsin bilang ini didesain oleh salah satu arsitek yeah. ternama ya pak ya di Bali ya. Iya yeah, iya. Yeah, kita beruntung banget loh uh, kita dapat kesempatan yeah. uh, bekerja sama dengan Pak Popo Danes hmm. dan uh, architecture firmnya beliau Aha, ya yeah, gitu, uh, yeah. itu itu Ya kita bersyukur sekali lah gitu mm -hmm. kita bisa dapat kesempatan. Terus interior juga uh, dengan Ibu Pati Danes. Oh. <laughs> jadi benar-benar <laughs> satu firm itu uh, all in one gitu yeah. dan yang yang bisa kayak uh, menggambarkan, uh, membuat sketsa dan 3D dan semua dan akhirnya sampai jadi mm. itu ya pasti semua juga berkat beliau gitu jadi ya. inspirasi ilham ilham kita itu bisa ditranslate to, Di ke iya. dalam gambar yang benar-benar akhirnya menjadi seperti ini rumahnya iya ya, sekarang, iya ya. iya benar, benar benar dengan semua kemauan dan keegoisan owner <laughs> itu dengan baiknya arsitek dan interior designer bisa dengan wah bagus banget pokoknya luar biasa Iya, ya betul betul hmm, jadi hmm, uh, hmm. ya kalau kita lihat rumahnya ini ya kita juga seneng sih <laughs> sebagai Uh, apa sebagai uh, material yang bisa mensupport juga gitu ya akhirnya uh -huh. ya tadi yang mimpinya itu juga kan mungkin uh, uh -huh. apa yang dirasakan kenapa akhirnya memilih kan kalau dari desain kan mungkin sudah menunjuk desainer yeah. ya mm -hmm. uh, kontraktornya juga mungkin sudah punya partner ya yeah, yeah, uh, yeah. tapi dalam segi memilih uh, apa menjadikan rumah ini menjadi seperti ini tuh nah pasti ada material-material yang dipilih dan tapi pasti ada material-material juga yang dilepas kepada yeah. kontraktor ya mm -hmm. nah kalau material-material yang dipilih itu sendiri dari owner dari Pak Kelvin yeah. tuh apa yang dipilih pastinya uh -huh. uh, Saniter ya, Saniter karena kan ya? saya juga koko ya udah ngerti mana yang bagus Bener, yang mana jadi, yang jadi cocok gitu ya, ya itu kesempatan di mana kita selalu ngelihat kayak wah oh, ini cakep ya gitu hmm. tapi di rumah lama nggak pernah di iya, rumah lama iya. kita pakai yang paling simpel gitu <laughs> akhirnya sekarang ada kesempatan rumah baru kita coba lah benar-benar kita uh, kita believe dengan barang-barang kita yang kita jual gitu yeah, kita yeah. gunakan yeah. kita closet uh, toto lah keran mm -hmm. dari Paloma mm -hmm. keran dari CGS dari Niro uh, mm -hmm. dari tile dari Niro mm -hmm. nah uh, tidak tidak nggak uh, cuman yang kelihatan kelihatan aja itu yang belakang-belakang juga kita teruskan konsultasi ya gitu yeah. karena mm -hmm. saya kan lebih banyak jualan yang kelihatan gitu yeah. yang belakang. tadi termasuk mesin kopi ya Oh iya. <laughs> Wah, langsung tadi, soalnya iya. tadi sudah sempat dikasih kopi iya iya iya. untung ada yang bisa loh untung ada yang bisa iya, karena biasanya bukan saya <laughs> yang. Okay, okay. jadi belajar okay, lagi gitu bilang okay, okay. oh begitu tau gitu <laughs> iya tapi yang di, iya behind the scenes yang itu yang kita uh, konsultasi dengan ya itu uh, kalau di Bali partnernya kan Grahadi Kaja mm -hmm. ya itu yeah, gitu yeah. kita kita uh, konsultasi terus kan mm -hmm. dari situ ya uh, rekomendasi awal itu dia mix mm. Dari situ ya kita kayak uh oh, langsung ya gitu nah. <laughs> langsung di langsung ditawarkan dan setelah yeah. kita dan akhirnya dia kasih uh, project reference mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. ternyata yang saya dapat itu waktu setiap kali saya main ke ke seminyak lah ke canggu lah mm -hmm. gitu itu ternyata banyak proyek yang pakai mm. kita tuh nggak nggak tahu karena dia sangat blend in well banget dengan uh. uh, desainnya yeah. apalagi model-model uh -huh. expose dari acian ya? expose bener uh -huh. bener bener dari situ dah kita ngelihat ini oh ternyata ini bukan Maksudnya setelah kita kan kita lihat ah ini mah gampang lah cuman kayak konkret yeah. uh, uh, uh -huh. expose aja gitu. Yeah, yeah, uh -huh. Tapi setelah dipegang oh enggak loh ini ini Gak smooth powdery. banget gitu. Gak powdery. Uh -huh. Ya kita ekspektasinya kan uh -huh. benar-benar tembok tembok yang kasar tembok banget yang ya. Tembok yang kasar yang uh -huh. yang materialnya juga raw banget hmm, gitu ya. Uh -huh. Ternyata enggak loh. Hmm. Dari situ udah kita kayak uh, setelah kita ngelihat gitu oh ternyata emang spesifik gitu. Uh -huh. Dari situlah kita dikenalkan, kita belajar mm -hmm. dan yeah. at the end Ya kita puas dan cocok banget sih mm -hmm. gitu. Iya dengan, iya iya. Saya dengan, juga dengan tadi spoiler. lihat tembok samping Bener. kan itu memakai Demix Nuda juga ya. dengan iklim yang panas ini belum ada retak ya. Wah, <laughs> belum lah, jangan <laughs> jangan sampai ya, tapi tapi ya itu, di, uh -huh. dibilang sama waktu itu aplikatornya kan datang uh -huh. gitu. Yeah. Kita juga pertanyaan sama loh, Bu. Uh -huh. <laughs> ya agak uh -huh. skeptis kan kita yeah, bilang yeah. gitu. Uh -huh. Pak ini gimana nih gitu kalau di terus Dibilang yeah. gitu, Pak saya jamin <laughs> Gitu ya <laughs> yeah. Wah itu kontraktornya berani juga menjamin <laughs> iya, ya, uh, 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 uh. <laughs> iya, iya dia gitu yeah. Dan karena dia sudah ternyata berapa kali dia uh, Klien-klien di Canggu, mm -hmm. klien-klien di Seminyak Itu kan memang lagi in banget ya yeah. Yang ekspos look gitu nah, uh, 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 yeah. uh -huh. Di mana-mana lah gitu yeah. Dan dari situlah mereka dengan uh, beraninya itu ya dengan pengalaman lah, basically mm -hmm. mereka bilang gitu siapa, udah kerja sama, sama Pak ini, Mister ini, yeah. Ibu ini, Kak ini gitu, yeah. uh -huh. so far so good, mm -hmm. <laughs> gitu. Jadi kita ya jadi confident lah gitu. <laughs> Thank you banget nih yeah. ya, iya, iya, karena iya. memang sebenarnya uh, produknya Demix itu kita uh, memang bikinnya tuh secara spesifik hmm. Uh, kualitasnya harus dapat sih. Okay, okay. Jadi misalkan, sebenarnya acian expose demix nuda itu adalah satu-satunya saat ini produk demix yang kelihatan hmm, di mata. Begitu. Nah, jadi kalau Pak Kelvin lihat kan mungkin di rumah ini uh, banyak produk-produk lain yang dipakai, mm -hmm. ya cuma yang kelihatan nudanya. Demix nuda ya. Yes, I see. Nah, sebenarnya produk demix nuda ini juga uh, merupakan implementasi ataupun merupakan ekspresi dari demix mm -hmm. uh, yang keluar. Jadi kalau produk yang biasa di belakang itu kan kita nggak tahu kualitasnya ya Pak filmnya mm -hmm. Tapi dengan demix nuda ini kita merupakan ekspresi kita untuk menunjukkan bahwa produk kita ini bukan cuma ngumpet, yeah. tapi keluar pun bagus mm -hmm. gitu loh. Nah moga-moga sesuai ya sama mm -hmm. yang di yang diharapkan iya, oleh iya, Pak iya, Elvin iya, ya, iya. karena kan kalau di Bali ini tadi dengan konsepnya modern tropical ini juga ya rasanya bisa blending juga dengan iya, iya, Demix iya. Nuda ya. Benar-benar. Expose. Dan, dan ya menurut saya ya inilah yang seperti tadi dibilang itu kan selalu nyari bahan supaya bisa ngejebantanin uh, modern dan tropical mm, itu. Iya. Uh, uh, dan jadi ingat sih Popo, Pak Popo Danes mm. itu sama waktu bicara sama kita semua itu. Uh, sempat ada bilang bahwa uh, tapi style kayak gini ini sebenarnya nggak harus hunian yang besar loh hmm. nah, apalagi oh. di Bali yang uh, townhouses semakin banyak okay. di mana mana gitu yeah, yeah. sebenarnya ya uh, kalau modern itu yang kesannya small mm -hmm. dan tropical living kesannya besar dan mm -hmm. harus masif dan mm -hmm. harus terbuka serba mm -hmm. terbuka modern tropical living itu justru ya bisa dipakai di space space yang 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 terbatas, mm -hmm. tapi itu semua karena dengan material-material uh, yang kualitasnya bagus yeah, dan yeah. juga limitasi exposure, mm -hmm. tapi ada serasi dengan alam, mm -hmm. itu tuh uh, hunian yang townhouse yang simple-simple uh, itu sebenarnya bisa gitu. Hmm. Uh -uh. Jadi cukup applicable di mana-mana ya, Menurut nggak mesti saya, rumahnya ya. harus sebesar rumah Pak Kelvin ya, gitu. <laughs> <laughs> Iya, <laughs> ini dream house kita lah ya dream gitu. House, Tapi ya. jadi untuk entry level home, jadi kayak couple yang baru mm -hmm. uh, berkeluarga mm -hmm. atau mungkin uh, yang profesional yang pindah ke Bali gitu. Yeah. Sebenarnya itu uh, bisa gitu loh, mm -hmm. konsep modern tropical living itu. Iya, yeah. gitu. Oke, oke, oke. Ya, Pak Alvin um, ini rumah ini uh, Pak Elvin ngikutin dari mm -hmm. nol atau memang jadi saya ah. itu kalau dari nol banget itu iya sih sampai benar-benar batu pertama sampai ada doa itu saya juga oh. ada gitu. Jadi kalau benar-benar dari nol iya sih dari nol. Tapi dari tanah benar-benar tanahnya itu ah. uh, enggak gitu. Ah, Oke. Okay. Uh, iya. okay, uh, iya. iya. Tapi kalau dari construction saya rasa iya. Dari construction iya, iya ya. Jadi pertama. tahu banget ya. <laughs> iya, batu karena pertama. Karena selama doa ini pertama. kan mungkin memilih memilih <laughs> yang kelihatan iya. kemudian yang hmm. hak, akhirnya harus berurusan juga dengan yang, yang tidak, tidak kelihatan, kelihatan ya. iya kita pikir bisa diserahin ternyata enggak <laughs> ternyata enggak ya iya he -he. Gitu. karena ya itulah kita kayak seperti tadi itu belajar dari klien-klien kami gitu loh mau enggak mau ya bukan repot ya tapi itu tanggung jawab juga kan gitu hmm. kalau kita mau rumah yang bisa last long ya, ya mau enggak mau kita harus uh, Ikutin gitu loh. Dari harus awal memilih sampai juga akhir. ya. Iya. Uh, dari uh. awal sampai akhir. Belakang, ya, depan ya, gitu. Pilih-pilih ya, gitu. pilih juga Bitu. gitu. Memang keterlibatan owner itu. Uh, harus sih. Hmm, 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 hmm. Karena kalau udah memilih yang. Bagus-bagus. Uh, hmm, hmm. Tapi kalau nanti akhirnya. Mungkin awal. Bagus ya. Pak gini Cuma <laughs> mungkin along the time nanti. Hal-hal <laughs> 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 itu mungkin bisa terjadi benar, ya. Mungkin benar. maintenance free juga masih menjadi. Satu mm -hmm. hal yang iya. dipikirkan, benar-benar benar. ya. kita pilih juga harus ya, Itu fungsional, ya. Yang fungsional, iya. Oh. Oke, okay. yeah. um, Pak Kelvin, apakah desain tropical uh, modern tropical ini tuh memang ngetren? Apakah memang ini adalah uh, typical desain yang long last di Bali, atau memang justru Pak Kelvin memilih yang uh, agak berbeda sama orang nih? Mm -hmm. Kalau modern tropicalnya yang diimplementasikan mm -hmm, di rumahnya mm -hmm, Pak mm -hmm. Elvin Jadi uh, kalau menurut saya mm -hmm. modern tropical living ini sebenarnya nggak uh, cuman di rumah saya saja. Mm -hmm. uh -uh. Namun uh, di Bali ini kan identik dengan uh, villa living mm -hmm. juga identik dengan uh, benar-benar keasrian alam mm -hmm. gitu. Jadi uh, seperti tadi kita sempat senggol itu gitu. Jadi antara klien tersebut atau architecture firm itu uh, ingin membuat Uh, satu amenities satu satu rumah hunian mm -hmm. atau villa yang benar-benar seperti di negara barat mm -hmm. yaitu super modern ultra modern gitu dengan dan sebaliknya juga ya, di mana uh, biasanya itu uh, style yang udah bener-bener mendarah daging di Bali itu yang benar bener, -bener mm. tropical living, yang ser serba mm. terbuka begitu. Kalau dulu bunga lo bunga lo di tahun 90-an yeah. itu, yeah. Ha, itu semuanya bener-bener uh -huh. serba terbuka yeah. gitu. Batunya masih kasar banget, masih yeah. dijadiin. Masih kamar raw wandi. banget ya. Raw banget, uh -huh. sampai lumut tuh jadi karakter kan. <laughs> 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 Seperti itu. Itu sih dua sebenarnya yang masih sangat... Uh, bali banget mm -hmm. gitu. Tapi seiring saya lihat seiring adanya mix antara uh, ekspatriat yang datang dari banyak mancanegara dan juga uh, uh, Balinese art yang terus berevolusi ya, mm -hmm. nggak cuman uh, stuck di situ aja. Mm -hmm. uh, kita lihat sih banyak sekali sih modern tropical living ini jadi option. Mm -hmm. Di mana mereka mau best of both worlds ya. Jadi benar-benar mm -hmm. kayak uh, uh, semua itu yang uh, kita kalau masuk kamar itu, masuk rumah itu nyaman, mm -hmm. adem. Mm -hmm gitu dan indah gitu mm -hmm. tapi kalau kita keluar satu pintu ke balkoni itu langsung dapat nya hmm. gitu itu yang kadang-kadang kalau uh, yang dua style ini kadang-kadang nggak -kadang bisa itu nggak bisa dapat dua-duanya gitu ya, uh, limitasi ya, ya. lah yang <laughs> jadi orang bilang yang modern tropical living ini ya uh, bisa mencoba uh, dua style ini di, kita cari jalan tengahnya di mana gitu hmm. uh -uh, jadi tetap harmoni ya iya 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 ya. bener Berusaha lah. <laughs> <laughs> okay, oh, semua okay. ada pro kontranya. Kita berusaha yeah. lah gitu. Yeah. Uh, kan rumah ini dibangun di Bali ya, mm -hmm. Pak Elvin Ada menerapkan unsur-unsur uh, Bali nya nggak, tradisional Bali nya nggak di sini? Tapi mm -hmm. harusnya iya ya. Yeah, iya. Kan Bali, ya? Bali banget. Ini Bali banget terus. di belakang ini. <laughs> uh, uh. Uh, kalau kalau rumah uh -huh. itu. Uh, Regulasi dari pemerintah daerah itu kan uh, tidak terlalu ketat ya, tidak mm -hmm. seperti kalau misalnya uh, komersil. Kalau komersil yeah. itu kan, tahu sendiri ya, bagi teman-teman yang mungkin pernah ke Bali itu yeah. selalu ada, selalu ada Bali-Balinya ya, gitu. Mm -hmm. Dan itu memang regulasi kan yeah. ya, dan itu uh, oh, bagus. Oh, itu regulasi ya ternyata ya. Uh, uh, hmm. Itu jadi memang bagus kan untuk benar-benar uh, melestarikan budaya Bali yang yeah. sudah ada gitu bisa diberikan kebebasan yang lebih ya untuk mm -hmm. uh, homeowner gitu yeah. apalagi yang tidak uh, facing ke publik mm -hmm. tapi ya kita tinggal di Bali, saya generasi keempat mm -hmm. ya kita harus ada sih ya gitu mm. jadi kalau di lantai tiga itu ada penjor Bali modern gitu oh, istilahnya okay, okay. padahal itu light sebenarnya cuma ah. di desainnya seperti penjor Bali begitu oh. Uh, tapi untuk yang lebih di dalam sih, yang Bali-Balinya, jadi kami ada lukisan, lukisan-lukisan mm -hmm. dari saya ada lihat Oh juga iya. Ya. <laughs> di rumah lama loh itu. Oh jadi rumah lama. Iya <laughs> lukisannya nggak okay. ada yang baru semua itu. Okay. Okay. Uh, kebetulan Mama saya, uh -huh. uh, Ibu Sari itu sangat uh, fans banget ya lukisan-lukisan uh, dari artis-artis Bali gitu, hmm. jadi beliau uh, sering banget ke Ubud untuk uh, untuk mencari, searching, uh, untuk uh, browsing. Um, browsing. Iya. Uh, uh, jadi, up and coming artist dan juga uh, artis-artis yang memang uh, sudah pass away, namun uh, artnya masih terlestarikan oh. di Ubud. Jadi, kalau dari kami sih, uh, lebih lebih ke itu ya, uh, balenisnya itu di artnya, hmm. karena balenis art itu memang tinggi sekali levelnya. Dari dulu sampai sekarang, kalau belajar sedikit, uh, art evolution wow. di Bali itu. Orang Eropa pun dari dulu ke Bali itu untuk dapetin artnya. Oh, oh, Benar. Luar biasa ya, ya ini, oh, oh. Ya, rumahnya ya. Jadi oh, oh. Uh, ya perfect blend lah iya, antara. Kita coba. Iya. Tadi ada apa? Saniter, saniter. Iya. Terus saya lihat juga marble, marble mm -hmm. gitu ya. Kemudian dikombin dengan uh, apa? Aksen-aksen uh, Bali. Iya, iya. Kemudian juga tentunya tadi pemilihan material-material nggak -material mm -hmm. kelihatan juga. Iya, harus. Iya. Yeah. Moga-moga happy ya Pak ya? Iya, iya. kita sih happy banget. <laughs> happy <laughs> banget ya? Dari tadi senyum ya? Oh, dari tadi senyum ya? <laughs> happy banget, happy banget. Dream yeah. home lah memang. Dream home yeah. ya? Iya, yeah. iya. Oke, okay, oke. Okay. Pak Kelvin, terima kasih banyak ya atas <laughs> terima kasih. waktunya. Terima kasih banyak. Kita juga sudah bisa ketemu, terus di-invite. Nanti abis ini minta diajak tur ya Pak Wah, ya? Wah, boleh, <laughs> boleh, boleh, boleh. Uh, uh, uh. Sambil kita juga mau lihat-lihat nih, uh, apakah ini sekalian customer satisfaction juga ya iya, karena iya, Pak iya. Galfin juga sudah pakai demix juga saya rasa hampir di semua hampir di semua hampir semua ya sampai dekon untuk <laughs> kalau ada kalau ada spreadsheet-nya kelihatan kok di <laughs> setiap kamar ternyata demix ini demix ini demix <laughs> jadi ini jadi ternyata banyak juga mungkin dah <laughs> hafal juga iya, ya iya itulah behind the scenes <laughs> ya <gak> sih <laughs> karena memang kalau uh, akhirnya tuh mungkin kalau ya benar kalau di spreadsheet mungkin banyak mm -hmm. banget ya produk mm -hmm. yang dipakai mm -hmm. ya dari sebenarnya dari bawah dari beton kemudian mm -hmm. dari sampai yang dari yang terlihat sampai nggak kelihatan benar, ya benar, benar. eh dari yang ke nggak kelihatan sampai yang kelihatan mm -hmm. ya, jadi, nuda ini yang paling kelihatan nuda yang ya. paling kelihatan <laughs> ya? namanya paling <laughs> paling apa <laughs> <tapi, tapi pak kasin tahu <tapi> kan artinya mm -hmm. katanya nuda kalau nggak salah dari bener nggak sih dari nude kan jadi betul uh -uh. betul itu arti katanya dari nude mm -hmm. jadi atau uh, expose yeah. atau telanjang jadi artinya tuh yeah, memang apa adanya, apa adanya? Ya. kembali ya. lagi ke alam iya, apa adanya iya, iya, jadi iya, itu memang banget. konsep yang uh, kita angkat untuk produk uh, Demix Nuda iya. ya mm -hmm. cuma kalau kemarin kalau saya ikutin kan juga dengan kolam renang ini akhirnya jadi mm -hmm. butuh juga waterproofing ya. yang bagus bener. Ya. ya di rooftop pun benar banyak loh saya lupa ambil oh, tadi. Iya. <laughs> ya. saya Baru ingat, ingat waktu itu pakai uh, deconproof nah itu uh, dia uh, deconproof itu uh -huh. jadi dia memang khusus untuk uh, hmm. Uh, waterproofing yang iya. di atas dak, mm -hmm. jadi dia uh, beton yang punya waterproofingnya. Mm -hmm. Jadi, ya, waktu itu saya sempat ingat juga karena iya. di rooftop juga. Bener-bener. Jadi sebenarnya ya rumah ini rumah demiksa kalau <laughs> rumah ini rumah demiksa. Waduh kalau gitu kita boleh sering-sering kesini dong ya. <laughs> <laughs> Iya, tapi nanti brand lain juga kan rumah atau oh, gitu ya. rumah Niro, ya nggak sih. <laughs> Ada, semua brand, tour, semua brand turing. ya. Ini akibat karena Pak Kalsinnya jadi <laughs> sangat iya. mengerti ya. Iya, cuma itu aja sih. Karena kita bergerak di bidang ini, jadi pastilah. Kalau bikin rumah <laughs> harus juga memakai produk-produk yang berkualitas ya jadinya iya, Pak iya. Calvin, kan ya. kita percaya ya dengan produk-produk iya. yang kita jual. Betul. Jadi ya kita pakai dong. Betul. <laughs> dan kalau sudah memakai, akhirnya kan jadi bisa lebih banyak Bener. lagi dan Bener. memberikan eh uh, apa mensharingkan experience iya. ini kepada Bener. customer ya. Jualan jadi tambah gampang bu. Oh gitu ya. Iya, oh, tinggal ngomong saya pakai loh. Yeah. <laughs> gitu, ya kan? Nanti Langsung tinggal testimoni. Iya. <laughs> <laughs> ini seru banget nih ngobrol yeah, sama Pak Kelvin. Yeah. Nah, sahabat Demix, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Kelvin, salah satu pemilik rumah eh uh, bergaya Bali. Uh, modern Tropical di dan ini live dari Bali jadi saya sangat excited gitu ya hari ini karena mungkin pengaruh vibe-nya Bali ya um, jangan lupa nantikan terus episode Demix Talk yang selanjutnya kita akan hadir dengan topik-topik yang tidak kalah menarik tentunya juga dengan narasumber yang tidak kalah menarik untuk informasi lebih lanjut uh, sahabat Demix bisa melihat uh, banyak tentang Demix di uh, YouTube at Demix Indonesia dan juga Instagram at Demix Indonesia juga Kemudian bisa juga menghubungi customer service kami melalui email di cs.demix.co.id dan juga nomor CS di 0811 193 9900. Terima kasih. Uh, dan juga untuk Pak Kelvin, terima kasih banyak waktunya Pak terima Kelvin. Kasih. Semoga nanti ke depan kita bisa bincang-bincang lagi ya. Siap, kita, siap. Kita punya proyek lebih banyak lagi Pak. Kami tunggu kedatangannya. Iya, <laughs> terima kasih. Tadi katanya kan udah rumah demix ya, jadi iya, boleh sering-sering iya. berkumpul ya Ayo, Pak. Ayo silakan. Oke, oke, oke. Sebelum kita akhirin, mungkin kita salam demix ya, Ayo. Pak Kelvin ya. Mm -hmm. Sudah tahu Pak? Sudah tahu. Sudah ya? Oke, iya. oke. Okay. Okay. Saya hitung satu, dua, tiga, salam demix, salam merekat. merekat. pu啊 whatat